Hari ini aku pergi ke gunung. Jadi ini lokasinya. Di gunung ini rawanya banyak. Saat di perjalanan aku melihat sesuatu. Nah, jadi itu pohonnya. Jadi ini pohon durian. Hari ini aku mau mancing di sini. Jadi ini rawa gunung. Ini aku bersama temanku. Dapat, Mas? Untuk umpannya aku pakai cacing. Sekarang waktunya aku mancing. Temanku bilang di sini ikannya banyak. Wah, kebetulan pancingku dimakan. Set, aku strike. Ini aku dapat ikan mujair. Padahal baru simpan pancing, pancingku langsung dimakan. Ini untuk ukurannya lumayan. Sekarang aku pindah ke bawah aja. Set, aku strike. Nah, di sini temanku manggil. Katanya dia dapat ikan mujair besar. Bahasa kerennya babon. Temanku itu namanya Supri. Bedul. Yang kedua ini aku dapat ikan bedul. Jadi ini didapat temanku. Dia lagi fokus mancing. Nah, di sini pancingnya dimakan. Pancingnya langsung ditarik. Ternyata temanku dapat ikan lele. Ukuran lele gunung emang segini. Set, ini aku dapat lagi. Aku nggak tahu ini ikan apa. Wah, ternyata aku dapat ikan mujair lagi. Untuk ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Di spot ini kebanyakan ikan bedul, ikan lele, dan ikan mujair. Wah, itu pantainya kelihatan banget. Nah, di bagian kangkung ini aku buka-buka tempatnya. Sekarang pancingnya aku masukkan. Siapa tahu di sini ada sarang ikan lele. Sambil menunggu pancing, aku mencari kangkung. Di sini tumbuhan kangkungnya banyak. Set, aku dapat lagi ikan bedul. Itu temanku lagi asik mancing. Ini aku buat bahan sambelnya. Bawang merah, bawang putih, dan rica aku potong. Selanjutnya aku tumis. Aku masukkan kangkungnya. Ini sayur kangkung yang tadi aku cari. Nah, ini kangkungnya sudah mateng. Sekarang kangkungnya aku tuangkan. Ini aku udah siapkan sambal ikannya. Untuk bahan-bahannya aku pakai bumbu lengkap. Aku masukkan air. Nah, jadi kita berdua itu dapat segini. Ikannya langsung aku masukkan. Aku tambahkan 3 daun salam. Ini kuahnya aku aduk dulu. Sekarang pancinya aku tutup. Ini tinggal tunggu 20 menit aja. Kalau sudah 20 menit langsung aku buka. Wah, ternyata sudah mateng. Dan ini hasilnya. Nyam nyam nyam. Ikannya di sini masih panas banget karena baru aja kita angkat. Untuk sayur kangkungnya rasanya enak. Sekarang aku mau cobain kuahnya. Nah, di sini kuah ikannya masih panas banget. Temanku sampai ketawa gitu. Untuk ikannya rasanya enak, semua bumbu sambalnya meresap banget. Nah, di sini aku ambil bagian kepalanya karena aku suka banget kepala ikan, apalagi bagian matanya disedot gitu. Nah, di sini temanku minta kuah ikan. Ternyata kuah ikannya masih panas, pasti kameramenku lagi ngiler. Hari ini aku berada di pantai. Nah, jadi ini pantai Papoyo. Untuk perahu ini punya adikku. Jadi ini adik sepupuku. Hari ini kita mancing di karang. Untuk pancingnya aku rakit dulu. Aku siapin dulu tali jangkarnya.
sekarang jangkarnya aku ikat dulu, karena kita dikit lagi udah sampai di spotnya. Ini kita sudah sampai di spot karang. Baru sampai adikku langsung strike. Kenapa kak? Ketambak. Ada yang tahu ini ikan apa? Coba kalian komen di bawah. Untuk umpannya aku pakai udang. Udangnya dipotong kecil-kecil dulu. Sekarang pancingnya aku ulas ke bawah. Di sini adikku dapat lagi. Dia dapat ikan kerapu tapi ukurannya kecil banget. Nah, ini senarku belum sampai di bawah. Ini kedalamannya kurang lebih 40 meter. Nah, ini pancingku sudah sampai di dasar. Nggak sampai 2 menit pancingku langsung ditarik. Bahasa kerannya digondol. Set, aku strike. Gila, tarikannya enak banget. Karapu. Jadi ini ikan pertamaku. Aku dapat ikan kerapu. Untuk ukurannya kecil tapi lumayan. Strike. Di sini adikku dapat lagi. Untuk namanya itu Adi. Ternyata dia dapat ikan kerapu kecil. Jadi ini spot karangnya. Ini aku baru ulurkan pancing. Di sini adikku dapat lagi. Dia ini sering mancing dengan bapaknya. Jadinya dia lebih ahli mancing di laut. Kalau aku lebih ahli mendapatkan kamu. Nah, di sini dia dapat ikan kakak tua. Di tempat kalian ini namanya ikan apa? Set, ini aku dapat. Tarikan ikan laut itu enak banget. Walaupun ikannya kecil tapi tarikannya lumayan. Aku nggak tahu dapat ikan apa. Ada yang tahu ini ikan apa? Coba kalian komen di bawah. Set, aku dapat lagi. Tapi sayangnya tersangkut di karang. Di sini giliran adikku yang strike. Di sini dia bilang jackpot. Udah kelihatan dari tarikannya. Monster. Itu ikannya ngelawan. Aku penasaran banget dengan ikannya. Monster. Oh, kenapa itu? Akhirnya ikan dapat diselamatkan. Yang tadinya ikan tenggelam jadi batal tenggelam. Ada yang tahu ini ikan apa? Ini di bagian kepalanya ada tanduknya. Tanduknya itu seperti antena. Di bagian antenanya langsung dipotong. Mungkin antenanya itu beracun. Ini kita baru dapat sedikit. Set, aku strike lagi. Tapi ini kemungkinan ikannya kecil. Karena nggak ada perlawanan sama sekali. Di sini aku dapat ikan enak. Ikan ini sama seperti yang tadi didapat adikku. Di sini dia dapat lagi. Ternyata dia dapat ikan kerapu. Mungkin ini yang dinamakan kerapu macan. Di sini aku lagi pasang umpan, adikku udah dapat lagi. Terima kasih.
Nah, di sini dia dapat ikan ketambak. Ikan ini enak banget kalau dibakar. Set, aku strike. Ini tarikannya enak banget. Di sini double strike. Hari ini mancingnya 3 banding 1. Adikku udah dapat 3, aku baru dapat 1. Nah, di sini aku dapat ikan enak, sedangkan adikku dapat ikan dompet. Gak sampai 2 jam mancing cuma dapat segini. Dapat banyak sedikit tetap harus bersyukur. Di sini hari sudah mulai sore. Sekarang waktunya pulang. Ini kita sudah sampai di Papoyo. Jadi ini hasil mancingnya. Sekarang ikannya dibersihkan dulu. Ini adikku langsung siapkan api. Sekarang ikannya langsung dibakar. Aku buat dulu sambelnya. Nah, ini ikannya baru dibakar sebagian. Untuk sisanya nanti dibakar. Sekarang ikannya aku balik dulu. Sebentar lagi ikannya mateng. Di sini perutku udah lapar banget. Dan ini hasilnya, nyam nyam nyam. Si Adi yang cobain pertama. Ini aku cobain kerapunya. Rasa ikannya enak banget. Untuk dagingnya tebal dan manis. Ini kepalaku masih pusing sedikit. Jujur aja kalau aku naik perahu itu mabuk. Tapi mabuknya nggak sampai muntah-muntah gitu. Akhirnya perut yang lapar ini terisi juga. Jadi ini ikan kerapu. Untuk dagingnya tebal. Aku colekan di sambal. Rasanya enak banget. Ini aku mau cobain daging ikan yang besar. Ikan yang tadi ada antenanya. Untuk dagingnya lebih padat. Beda dengan ikan kerapu. Kalau ikan kerapu dagingnya lebih empuk. Aku mau lanjut makan dulu. Hari ini aku pergi ke rawa gunung lagi. Ini aku sudah di spotnya. Aku sudah bawa 100 pancing. Aku pasang 100 pancing di rawa ini. Untuk umpannya aku pakai cacing. Sekarang cacingnya aku pasang. Aku langsung menuju ke rawannya. Jadi ini pancing pertama. Pancing kedua. Pancing ketiga. Pancing keempat dan kelima. Di sini aku pasang 7 pancing. Pancing ke-8. Pancing ke-9. Pancing ke-10. Pancing ke-11. Pancing ke-12. Pancing ke-13. Ini rumputnya tadi aku buka, ternyata airnya dalam. Di sumur ini aku pasang 3 pancing. Pemasangan pancingnya aku skip aja. Ini aku baru pasang pancing langsung dapat. Aku nggak tahu ini ikan apa. Wah, ternyata aku dapat ikan gabus. Untuk ukuran ikannya lumayan. Ini aku istirahat sebentar. Aku baru pasang 45 pancing. Nah, untuk sisanya aku pasang di sini. Pancing tersisa 55 pancing. Yang di batang kayu ini baru aja aku pasang. Ini pancingku udah dapat aja. Pancingnya langsung aku tarik. Ini aku dapat ikan lele. Ini ukuran lelenya besar. Karena ukuran lele gunung itu ini yang paling besar. Baru pasang pancing aku dapat 5 ekor. Semua pancing nanti malam aku lihat. Malam-malam aku pergi ke rawa gunung. Aku melihat pancing tadi aku pasang. Total pancingnya ada 100 pancing. Pancing pertama sampai keempat zong.
Di pancing sebelah aku mendengar sesuatu. Aku langsung lari aja. Di sini aku masih bingung, pancing yang mana yang dapat. Ini aku menemukan pancing yang dapat. Pancingnya coba langsung aku tarik. Ternyata ini pancingnya di bawah nyangkut. Aku langsung turun aja ke bawah. Wah, kelihatan ini ikannya besar. Ikannya langsung aku ambil aja. Kalau aku tarik senarnya takutnya putus, karena senar yang aku pakai kecil. Ini jari tanganku aku masukkan ke insang. Itu aku lakukan biar ikannya gak lepas. Di sini senar pancingnya aku potong aja. Ini ukuran ikannya lumayan. Aku lanjut lihat pancing. Kebanyakan pancing umpannya habis. Di pancing yang ini aku dapat. Pancingnya langsung aja aku tarik. Ukuran ikan gabusnya lebih kecil dari yang tadi. Ini pancingku ditelan. Aku lanjut lagi lihat pancing berikutnya. Pakai umpan cacing itu nggak awet, karena bisa aja ikan yang kecil ikut makan. Paling bagus itu pakai umpan katak. Pakai umpan ikan sepat juga bagus. Di pancing yang ini aku dapat ikan lele, tapi untuk ukuran ikan lelenya kecil. Jadi ini pancing yang di lubang tadi. Untuk senarnya itu tegang banget. Ternyata di pancing ini ada ikan besarnya. Ikannya langsung aja aku ambil. Aku takut senarnya putus. Ini ukurannya lebih besar dari yang tadi. Ternyata di spot ini banyak ikan gabusnya. Tapi emang ini tujuanku. Yang paling utama itu aku cari ikan gabus. Aku mau kasih ke orang yang baru melahirkan. Ikan gabus ini adalah obat. Obat untuk menyembuhkan luka dalam. Di pancing yang ini dibawa nyangkut. Aku dapat lagi ikan gabus. Sayangnya ikan gabus ini udah kaku. Yang ini pancingnya dibawa nyangkut. Gila, kayunya banyak. Pancingku terlilit di kayu. Ada satu kayu yang langsung aku tarik. Nah, jadi itu ikannya. Wah, yang ini ikannya udah mati. Tapi ikan ini baru aja mati. Yang di sumur tadi zonk semua. Untuk umpannya habis. Nah, di sini aku dapat ikan lele. Untuk ikan lelenya udah mati. Kebanyakan pancing umpannya habis. Ini aku dapat satu ikan gabus. Untuk ukurannya kecil. Dari 45 pancing cuma sebagian yang dapat. Aku lanjut lagi ke spot berikutnya. Aku sudah sampai di spot yang kedua. Di sini aku pasang 55 pancing. Nah, yang ini pancingnya putus. Di sini juga kebanyakan umpannya habis. Ini pancingku nyangkut di kangkung. Wah, ternyata ada ikan bedulnya. Pancingku yang ini nyangkut di akar serabut. Akarnya langsung aku tarik. Wah, ternyata dalamnya ada ikan lelenya. Untuk ukurannya sama seperti yang tadi. Di sini aku kaget banget. Tadi aku kira di situ nggak ada lubang. Di pancing ini aku dapat ikan gabus. Ini pancingnya ditelan. Pancing yang ini dibawa nyangkut. Waktu aku tarik ternyata ada ikannya. Ini aku dapat ikan bedul. Untuk sisa pancingnya umpannya habis.
Nah, yang di lubang kangkung ini juga umpannya habis. Lebih bagus itu pakai umpan katak, pakai umpan ikan juga bagus. Kalau pakai cacing umpannya cepat habis, apalagi ikan yang kecil ikutan makan. Ini aku menuju ke spot rawa. Di spot ini aku dapat ikan lele yang besar tadi. Wah, yang ini ada ikannya. Tapi sayangnya ikannya udah pindah alam. Yang ini pancingku dibawa nyangkut. Ternyata ada ikan lelenya. Ekor ikan lelenya putus sebagian. Di pancing yang ini aku dapat ikan gabus yang kecil. Besar kecil ikannya tetap aku ambil karena mau dijadikan obat. Wah, itu pancingku udah dapat ikan lele. Jadi pancing yang panjang ini dapat ikan lele. Pancingnya langsung aku tarik. Waktu aku tarik pancing ternyata lelenya lepas. Dari 100 pancing cuma dapat sebagian. Bahasa kerennya cuma dapat sedikit. Dari 100% cuma dapat 20% aja. Sekarang ikan gabusnya aku rentengkan. Setelah direntengkan langsung aku cuci. Ini aku kebanyakan dapat ikan gabus. Untuk ikan lelenya aku dapat 5 ekor aja. Sekarang waktunya ke rumah orang yang baru melahirkan. Selesai antar ikan gabus, aku menemukan sesuatu. Ini ada rambutan binjai, tapi buahnya tinggi banget. Karena hujannya makin deras, aku tebang aja. Yang aku tebang ini ranting kecilnya. Sumpah, rambutan ini enak banget. Rambutan binjai yang paling enak. Aku sudah sampai di rumah. Ini semua badanku basah. Hari ini misinya selesai. Mencari ikan gabus buat orang yang baru melahirkan. Hari ini aku mau cari buah. Jadi ini pohonnya. Kalau di sini namanya buah kepundung. Di tempat kalian ini namanya buah apa? Ini sudah cukup. Untuk bagian dalamnya itu begini. Aku sudah berada di pinggir sungai. Jadi ini ikan yang kemarin aku pancing. Aku ambilnya ikan lelenya aja. Sekarang ikan lelenya aku goreng. Ini aku goreng sampai kering sedikit. Nah, ini sudah mateng. Aku lanjut lagi menggoreng sisanya. Rica hijau dan bawang putih aku goreng. Diaduk-aduk biar merata. Sekarang langsung aku haluskan. Dan ini hasilnya, lele sambal ijo. Nyam nyam nyam. Ikan lele itu paling enak dibuat sambal begini, apalagi digeprek sambal ijo. Beh, rasanya makin mantap. Di sini siapa yang suka ikan lele? Kalian sukanya ikan lelenya dimasak apa? Coba kalian komen di bawah. Rica hijau kalau sudah digoreng itu rasa pedasnya itu berkurang. Beda dengan rasa yang masih utuh. Rasanya itu pedas-pedas gimana gitu. Aku melanjut makan dulu. Ini nasiku sudah habis. Habis makan aku membuat rujak. Ini tadi di rumahku udah buat sambelnya. Buah kedongdongnya langsung aku potong. Ini kepundungnya udah aku masukkan. Aku aduk-aduk sampai merata. Ini rujaknya sudah jadi. Sekarang waktunya menikmati. Buah kepundung ini rasanya manis, tapi ada juga yang asem. Kalau sudah terlalu matang rasanya itu manis. Manis seperti yang nonton. Di sini siapa yang mau rujak? Ini suapan buat yang nonton.
Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagram dan Facebookku. Aku upload video setiap hari di sana. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.